Assalamualaikum dan hai semua, kita jumpa lagi. Konnichiwa, Tashiwa Rika desu. Hari ni kita nak cakap pasal Aisatsu atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil greeting lah. Macam selamat pagi, selamat malam, selamat petang gitu. Dalam bahasa Jepun ni ada banyak Aisatsu. So, hari ni kita cover 4 dulu. Yang pertama, Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu ni kita gunakan bila kita nak ucapkan selamat pagi lebih kurang dari awal pagi sampai pukul 11 pagi lah gitu. Tapi yang sebenarnya kan, dalam ungkapan Ohayou gozaimasu ni tak ada perkataan pagi. Ungkapan Ohayou gozaimasu ni berasal daripada perkataan Hayai yang bermaksud awal. Jadi, Ohayou gozaimasu ni digunakan sebagai ungkapan pemula hari. Biasanya kalau kita kerja office, kita akan masuk pagi kan. Jadi biasalah kita akan ucapkan Ohayou gozaimasu dekat rakan sekerja kita. Tapi katakanlah kita kerja shift. Contohnya macam saya dulu kerja dekat restoran, saya selalu masuk shift closing daripada pukul 5 petang sampai 11 malam. Dalam waktu macam tu pun kita kena ucapkan Ohayou gozaimasu dekat rakan sekerja kita. Sebab itu kali pertama kita jumpa diorang pada hari itu. Yang kedua, konnichiwa. Konnichiwa ni maksudnya lebih kurang macam hello. Dan konnichiwa ni kita boleh pakai bila-bila masa je. Siang boleh, malam boleh. Konnichiwa biasanya dipakai selepas pukul 11 pagi sampai lebih kurang pukul 5 petang gitu. Ungkapan konnichiwa ni, asas perkataan ni adalah Nichi yang membawa maksud hari atau matahari. Jadi mungkin sebab tu kot konnichiwa ni lebih banyak digunakan waktu siang. Yang seterusnya, konbanwa. Konbanwa ni maksud dia lebih kurang macam selamat malam atau good evening. Biasanya konbanwa ni digunakan selepas pukul 5 petang gitulah. Pada kita pukul 5 petang ni siang lagi kan. Tapi dekat Jepun pukul 5 ni dah senja dah. Jadi selepas pukul 5 dia akan gunakan greeting konbanwa. Seterusnya dan yang terakhir untuk hari ni, oyasuminasai. Maksud dia lebih kurang selamat malam atau good night. Kita ucapkan oyasuminasai ni sebagai terakhir hari. Kalau ohayou gozaimasu kita guna untuk pemula hari, oyasuminasai kita guna untuk pengakhir hari. Ungkapan oyasuminasai ni berasas daripada perkataan yasumi. Maksud dia rehat. Jadi oyasuminasai ni maksud dia lebih kurang selamat berehat gitulah. Kat sini pun dah lewat dah ni. Sekejap, minasai.